Please hold. Dubes Denmark ke NTU atau ke Apindo apa ini Pak? Oke, jadi terima kasih bahwa kunjungan dari Duta Besar Denmark ke Apindo dan ke NTU ini, di mana kami menerima dengan senang hati. Ini juga tidak direncanakan sebagaimana seharusnya, tapi kita dihubungi bahwa Duta Besar Denmark berkenan hari ini mengunjungi NTU Academy dan Apindo. Kami merasa terkesan bahwa Denmark ini kan dikenal sebagai satu negara maju di Eropa ya. Dan bagaimana orang itu memanage baik secara ekonomi, budaya maupun pendidikan. Jadi kunjungan pada hari ini, selain kami berbicara tentang sisi ekonomi, bagaimana pembangunan di Denmark, dan bagaimana bisa terjaring kerjasama antara pemerintah Denmark dengan Indonesia, khususnya Sumatera Utara dalam hal ini Kota Medan, dalam hal membangun ekonomi. Dan beliau sangat tertarik, ternyata di Sumatera Utara ini, khususnya Medan, itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dan bisa ditindaklanjuti kerjasama. Yang kedua adalah tentang masalah pendidikan. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Dan dia juga mendukung bahwa memang sudah waktunya juga Indonesia itu seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, fokusnya adalah ke SDM.
peningkatan sumber daya manusia. Dan beliau juga sangat menarik beliau bahwa ternyata Apindo itu tidak hanya melulu mempertimbangkan masalah ekonomi. Tapi Apindo melalui yayasannya juga bergerak di bidang pendidikan. Dan beliau hari ini melihat bahwa ternyata NTU ini juga kualitasnya dari penampilannya itu cukup memuaskan dari sisi pendidikan. Dan beliau berharap bisa ada tindak lanjut apakah nanti kerjasama, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Dan beliau juga sangat terkejut ternyata ada mahasiswa NTU yang bisa berbahasa Prancis dengan beliau, dengan pasti. Beliau kaget. Beliau kok melihat, ya kan jarang ya, apalagi generasi muda sekarang bisa berbahasa Prancis dengan pasti. Dan dari itu beliau menganggap bahwa terbuka peluang sangat besar bagi Dharma sendiri, mungkin akan ada tindak lanjutnya melalui konsultan pengobatan di sini. Bagaimana selanjutnya ada tindak lanjut yang lebih konkret antara Dharma dengan kami ya, Apindo dan Impio Academy, supaya bisa berkembang dan saling menguntungkan. Itu aja yang tadi beliau sampaikan kepada kami. Dan sekali lagi, kami tentunya berbangga diri lah ya. Dalam bulan ini merupakan kunjungan kedua ya. Duta besar perwakilan negara asing untuk Republik Indonesia ke NTU. Sebelumnya kira-kira 2 minggu yang lalu juga berkunjung Duta Besar India ke NTU Academy. Berarti kita sebagai bagian dari NTU Academy di bawah Yayasan Apindo Sumatera Utara perlu lebih meningkatkan dan menunjukkan jati diri kita bahwa kita bisa dan kita akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara dan khususnya untuk masyarakat Kota Medan. Oke.